Nah, ini persediaan stok tanah saya. Ini akan melanjutkan pengisian untuk pot-pot yang tanahnya kurang ya. Ini akarnya kelihatan nih. Ini pohon kelapa ya. Ya saya sih nggak berharap akan berbuah ya. Ini sebagai penyedap pandangan saja ya, karena hijau gitu. Jadi makin banyak tanaman yang saya tanam di sini. Harapannya di samping bisa dimanfaatkan ya, hanya untuk mempercantik rooftop aja ya. Ini kata orang ini adalah tanaman untuk obat ambeien ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini tanahnya sudah sangat padat ya karena air hujan. Jadi akan kita tambahkan sekam bakar dulu, baru nanti kita tambahkan tanah. Ya, nanti akan kita campur di dalam potnya saja langsung. Semoga saja ini menjadi subur ya, sehingga tanamannya bisa tumbuh dengan maksimal dan bisa kita manfaatkan. Pohon belimbing akan kita tambah tanahnya juga. Ini sudah kita tambahkan sekam bakar, kemudian akan kita tambahkan tanah di atasnya. Akan kita campur ya di dalam pot. Semoga saja tanahnya menjadi lebih subur. Pohon belimbing saya ini cukup sering berbuah dan buahnya cukup manis ya, walaupun nggak semanis buah-buah yang dijual di mall ya. Ini pohon caplukan ya. Ya, kita akan menambah tanah tadi yang sudah kita gemburkan, sudah kita suburkan ke dalam pot-pot yang tanahnya kurang ya. Pohon terong. Ini cabe ya. Nah, kita sudah selesai ya. Ini terpalnya sedang dilipat ya. Kita akan simpan lagi, jadi untuk lain waktu terpal ini bisa kita gunakan lagi sebagai dinding dan alas kolam cangkul ya. Sekali lagi, kolam cangkul ini terbuat dari baja ringan yang biasa untuk usuk genteng ya. Ini ukurannya adalah lebar 1 meter, tinggi 45 cm dan panjangnya 1 meter 80 ya. Nah, pengisian pot di sini kita dapat mengisi pot yang cukup banyak. Ini adalah pot-pot yang nanti akan kita centelkan di
dinding-dinding pagar kawat rooftop saya. Nah, ini cukup banyak ya kebutuhan potnya sampai ujung-ujung sana. Kita juga sudah bisa menambahkan tanah yang sudah kita campur dengan kohe fermentasi tadi dengan sekam bakar ke beberapa pot yang memerlukan penambahan tanah, sehingga tanahnya bisa jadi lebih subur dan area perakaran tanamannya tersedia lagi atau menjadi banyak lagi. Adzan Asar sudah berkumandang ya teman-teman. Kita sudahi saja aktivitas hari ini. Alhamdulillah kita dapat menyuburkan tanah dalam pot-pot yang kita suburkan dengan cara kita campur dengan kohe kambing yang sudah difermentasi, kita campurkan juga sekam bakar dan kokopit ya. Dan semoga saja upaya saya ini bisa membuahkan hasil ya. Nanti tanahnya kembali subur dan akan menghasilkan tanaman-tanaman, sayur-sayuran atau obat-obatan yang akan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Sampai di sini dulu teman-teman. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.